Halo Pak, namanya siapa? Namanya Irni Kurniawati. Oh, asal dari mana? Asal Purwodadi, Mas. Purwodadi? Iya. Di Taiwan udah lama belum? Baru, Mas, baru 3 tahun. Oh, udah 3 tahun? Iya. Di udah 3 tahun udah beli apa aja, Pak, di Taiwan? Alhamdulillah udah bisa renovasi rumah. Nah, buat sekolah anak, buat biayain orang tua juga. Gak ada tabungan sih, belum ada. Makasih ya, Pak. Iya, makasih. Sudah lama lah. Ada 4 tahun? Belum. Oh, belum. Mungkin mau habis kontrak ya, 3 tahun? Belum lah, belum sampai ya. Di pabrik apa kerjanya? Pabrik baut. Kosong, bilang kosong? Kosong, kosong. Gimana kerjanya, enak atau enggak? Lumayan enak lah. Lumayan enak? Ya. Enak daripada yang lain gitu. Makan dan tidurnya juga enak? Makan, tidur sudah ada tempatnya gitu kan, makan sudah ada yang ngantar. Nah, menurut Mas di Taiwan ini gimana pendapatnya? Kenapa bisa lama tinggal di Taiwan? Apa ada yang menarik di Taiwan? Banyak yang menarik. Terutama menarik uang dari majikan, ya kan? Terus, ya happy aja. Banyak teman-teman di sini. Gajinya gimana gajinya? Gaji alhamdulillah lumayan lah. Terus apa lagi yang membuat bertahan di sini? Yang membuat bertahan di sini karena masih banyak cita-cita yang belum tersampaikan lah. Mungkin bisa karena saya kerja di sini nanti bisa diselesaikan dengan perlahan-lahan. Insya Allah. Kalau masalah jajan di luaran gimana, enak? Jajan di luaran ya, jajan Indonesia ya banyak, ya kan? Jadi sesuai selera.
selera kita apa ada semua. Masalah gaji gimana? Gaji alhamdulillah lancar. Terus ya cukup dapat 25.000. Alhamdulillah lebih lah, dekat-dekat 50. Lumayan bisa beli mobil dalam satu tahun. Bisa, insya Allah bisa. Kalau kebutuhannya cuma mobil saja loh. Kan ada pengen beli rumah juga, pengen beli tanah ya kan, pengen membangun apa yang kita inginkan. Oh, makasih atas informasinya. Oke, terima kasih sama-sama. Jalan-jalan ini lagi menghilangkan. Iya, teman-temannya pada kemana? Teman-teman nggak tahu ada yang lagi makan apa, beli apa tadi, pentol. Ya udah, makasih mas. Oke, sama-sama. Jangan lupa subscribe dan like yang di bawah ini. Oke? Siang mas. Lagi ngapain di sini? Ini lagi jalan-jalan, pada liburan. Namanya siapa? Namanya Suhari. Suhari. Iya. Asal kota asal mana? Asal kota Banyumas, Jawa Tengah. Kenapa Anda bisa betah di Taiwan? Ya karena enaknya setiap bulan terima gaji bisa jalan-jalan. Kenapa nggak memilih Jepang atau Korea atau lainnya? Jepang itu nunggunya lama, kalau Taiwan kan kalau Taiwan udah proses sudah bisa berangkat kayak gitu, cepat prosesnya. Terus apa lagi yang membuat betah Taiwan ini? Ya enaknya banyak wanita yang kadang-kadang bisa menggoda, bisa menggoda iman kayak gitu, kadang-kadang itu kayak gitu. Terus apa lagi? Terus ya banyak teman-teman Indonesia, banyak di sini bisa kumpul bareng-bareng, kadang-kadang tetangga bisa kumpul di sini kayak gitu. Terus kesannya apa aja di Taiwan ini, keindahannya? Keindahannya apa ya, wisatanya itu banyak, terus bisa dijelajahi ke semua wilayah, pokoknya enak lah di Taiwan itu. Ada nggak pesan-pesan buat TKI yang belum ke Taiwan atau ya di ya pesan-kesannya para belum yang berangkat ini, kira-kira ya semoga cepat berangkat, terus sampai tujuan nggak ada halangan apapun, terus bisa kerja di sini, terus bisa dapat gaji yang maksimal gitu. Ya gitu. Mas sendiri gajinya berapa di sini? Ya satu bulan kira-kira ya nerimanya ya 42-43 ribu. Itu kalau dikalikan uang Indo ya juga banyak, hampir 18 juta. Mas di sini kerjanya apa, sih pabrik apa? Saya di sini kerjanya pabrik baut. Baut. Di wilayah mana? Wilayah Yong'an, Kaohsiung. Kayak gitu. Makasih informasinya mas. Ya sama-sama mas. Like dan jangan lupa like dan subscribe di Gilang Official. Oke? Okay? Oke. Okay. Oh selamat siang mas. Oh siang. Sama siapa nih, gimana? Aku mau sendiri. Sendiri. Gak ada temannya? Gak ada. Namanya siapa mas? Namanya Harley. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bisa tanya-tanya boleh? Ya boleh, apa? Kenapa bisa betah di Taiwan? Oh, ya karena kalau di kampung kan susah nyari apa uang, kalau di sini kan mesti satu bulan dapat gaji kan, lumayan lah. Emang gajinya betah. Apa sih mas bisa betah? Kalau sebulan sih gaji ya 40 lebih lah. Itu uang sini. Udah pasti itu 40? Nah, belum lah. Itu ya paling buat beli sayur apa, beli apa, buat makan. Jadi sisa bersihnya? Nah, kurang lebih ya 30 lebih. Berapa? 30 lebih lah. 30 lebih? Iya. Terus apa aja yang bisa membuat betah di Taiwan, apalagi? Ya, suasananya enak. Gak ada nyamuk, tidurnya enak. Pasang AC-nya berapa sih bisanya enak? Hah?
AC-nya AC-nya standar lah, kalau kedinginan nanti cepat nggak sakit. Terus kenapa memilih Taiwan, bukannya Jepang, Korea? Awalnya sih kepingin Korea, tapi wah dananya nggak ada. Mas sudah punya cewek belum di sini? Udah. Sudah lama di sini? Baru 2 tahun. Berarti udah beli mobil dong? Lumayan, udah satu. Makasih mas. Iya. Jangan lupa ya, like dan subscribe di YouTube-nya Gilang Official. Oke? Okay?